Okay, yo yo semuanya, what's up? Kembali lagi bersama saya Hamzah di channel saya. Nah, kesempatan kali ini kita kembali bermain Jurassic World. Kenapa? Ya karena sekarang sedang ada turnamen. Ini turnamennya ya muncul setiap beberapa minggu sekali lah gitu. Dan kalau kita menang di turnamen ini ya, hadiah utamanya itu dapat Stegosaurus. Ya karena berhubung sudah punya Stegosaurus, jadi saya kurang tertarik ngikutin turnamen ini. Ya, kalian bisa lihat nih, turnamen ini tuh terdiri dari berbagai macam hadiah tergantung rankingnya. Ranking yang paling teratas akan mendapatkan hadiah Stegosaurus dan itu ada di Dominator. Saya sekarang sedang ada di Hunter ya. Tadinya udah sampai di Dominator, turun jadi Predator, turun lagi jadi Hunter karena pemain-pemain dari seluruh dunia bermain untuk mendapatkan ranking tertinggi. Kalau ranking saya turun ya udah, saya nggak dapat hadiah utama, tapi saya juga nggak terlalu berharap hadiah utamanya karena sudah punya. Karena permainan ini menghabiskan banyak tenaga sekali. Menghabiskan banyak tenaga sekali dan resources juga. Waktu, tenaga, pikiran untuk mendapatkan hadiah utamanya. Karena hadiah utamanya saya sudah punya, ya sudah. Tidak terlalu berharap. Tapi kita akan coba bermain ya. Kita lihat seperti apa sih permainannya. Nah, permainannya masih nggak jauh seperti PvP arena ya. Kita masih bertarung melawan player lain menggunakan dinosaurus kita. Nah, ini contohnya. Saya pilih Brachiosaurus, Eudemorphodon, Pterodactyls buat jagoan saya dan kita akan lihat siapakah lawannya. Ini coba sekali doang kita coba. Seperti apa sih permainannya? Gitu. Hup, musuhnya gampang-gampang sekali. Jadi kan PvP arena itu kan setiap arena pun. Nah kalau turnamen ini dia juga PvP arena juga, akan tetapi dia cuma event yang keluar beberapa minggu sekali. Kayak ya persamaannya sama-sama melawan dari pemain dari di arena dari lain, permain dari dunia lain lah. Gitu. Oke, udah mulai. Brachiosaurus melawan Tanicola Greus dan itu kan yang menang si Tanicola. Dia pemakan daging lawan pemakan tumbuhan, ya jelas pemakan tumbuhan yang kalah. Kita semua belajar biologi, kita semua tahu pasti itu. Hop, dia tidak menyerang. Tepangan ya. Oh, masih nggak mau nyerang. Sekarang kita nyerang. Sudah terkumpul banyak nih tenaganya, energinya. Sasa banget nih Brachiosaurus. Oke. Okay. Kita masih nggak mau nyerang. Keras kepala sekali dia tidak menyerang-nyerang ya. Hop. Wow, goyangan ekornya tuh hampir ngenain lampu yang di belakangnya tadi tuh si Brachiosaurus. Apakah akan dia nyerang? Yep, dia nyerang. Langsung full force. Ya, berakhir harus tumbang. Berikutnya datang lagi Eudemorphodon. Ya, cuma tinggal sekali senggol loh. Sisa peperangan si Brachiosaurus. Nah, ini kelemahannya dinosaurus burung ini, dinosaurus makan tumbuhan. Mungkin filosofinya burung itu kan sering nemplok ya di binatang-binatang yang makan tumbuhan. Terus pas nembok tuh diusir kali gitu kali, makanya yang burung di game ini kalah sama makan tumbuhan.
Enggak tahu juga. Oke. Yep. Masih hidup dia. Apatosaurus. Dulu saya pikir apatosaurus itu artinya dinosaurus apartemen karena apato. Ternyata bukan. Nah, ini ceratosaurus. Kalau ceratosaurus itu cerato itu artinya tanduk. Ada bertanduk. Karena kita bisa melihat itu di hidungnya ada tanduknya. Yep. Tinggal si ini apatosaurus. Dia ngoleksi energi segitu banyaknya. Ayo dong serang. Nyerang aja juga cuma dikit tuh. Nggak mati. Oke. Tangan full force dari Eudemerfodon. Yep. Eudemerfodon menang. Gampang ya? Iya gampang karena saya pakai dinosaurus kuat. Kalau sudah terlibat di permainan turnamen ini ngeselin, ngeselin aja. Untung hadiahnya nggak menarik, jadi saya nggak terlalu pengen main. Kalau hadiahnya menarik, main benar-benar menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan hadiahnya. Karena semua orang berlomba-lomba untuk dapat ranking. Nah tuh ranking saya naik tuh, jadi ranking 393. Skornya ini 393, rankingnya jadi ranking terlihat berapa? Jadi 35 naik jadi ranking 26 gitu tuh cara mainnya. Oke, terus dapat hadiah. Hadiahnya diacak lagi. Tuh. Dapat apa coba? Prok prok prok. Tarno itu. Petu duit, duit emas mau udah banyak saya. Oke. Nah, itu loh tadi. Game Jurassic World yang turun. Oke. Terima kasih karena sudah nonton, jangan lupa di subscribe ya.